untuk menggulai, bisa dibuat untuk memasak, bisa dibuat untuk buat lepat, bisa dibuat untuk bermacam-macam. Lalu kemudian lidinya, apa yang terjadi? Lidi kalau dia sakit, dia bisa menyelesaikan masalah yang tak pernah terselesaikan. Apa itu? Daging yang nyangkut di lidi. Lidi kalau dia berjamaah, dia akan menjadi sapu lidi. Maka lidi jadi apapun dia tetap bermanfaat. Daun kelapa yang muda yang tua tetap bermanfaat. Daun yang muda bisa dibuat untuk orang menikah sebelum janur masih milik bersama. Yang tua bisa pula untuk menjadi atap, bisa disemai, bisa disemat, bisa dirajut. Maka hampir tidak ada yang tidak bermanfaat. Dari mulai akar, batang, pelepah, ranting, sampai pada umbut kelapa. Ketika saya dengan adik-adik kakak-kakak kelas kalian dari SM Universitas UIN Suska mengajar, masuk kami ke pedalaman suku Talang Mawak. Anak-anak UIN ini luar biasa. 5 jam dari Pekanbaru naik mobil, kami pun sampai ke Bali. Balilas. Dari Balilas kami lanjutkan lagi perjalanan sampai ke Rantau Langsat. Di Rantau Langsat kami tinggalkan kendaraan. Kata adik-adik UIN Suska mengajar, nanti Ustaz Somad, kita masuk melalui sungai, kita akan naik speed. Bayangan saya naik speed yang kencang macam di pinggir sungai Amazon. Sampai ke tepi sungai saya lihat sampan ketek. Tujuh jam sampai ke dalam. Sampai di dalam disambut dengan suku Melayu tua, suku Terasing, Talang Mawak. Lalu kemudian di pertemuan terakhir ada jamuan malam, makan terakhir. Ternyata yang mereka masak adalah umbut kelapa yang dimasak dengan ikan sungai yang masih steril, bersih, karena tidak ada racun, dijaga mereka. Luar biasa. Umbut kelapa mentahnya manis, enak dikunyah, dan kalau dimasak dengan ikan, luar biasa. Susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Kalau mau tumbang pokok kelapa, ambil umbutnya, masak dengan ikan, rekam. Saudara ingin tahu rasanya? Coba. Jadi bercerita tentang kelapa, apa sesungguhnya filosofi makna di balik pokok kelapa itu, agar supaya adik-adik sekalian seperti pokok kelapa. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acara pagi kalian di masjid UIN Suska, ada tausiah oleh Ustaz Somad, apa yang dia sampaikan filosofi pokok kelapa, apa saja isinya, susah untuk diceritakan. Tapi dia ingin kita seperti pokok kelapa. Pokok kelapa dia berada di tepi laut, tapi airnya tidak pernah asin. Pernah makan minum air kelapa asin? Tidak, kecuali kelapa yang sudah jatuh ke laut dan pecah. Maka kalian juga begitu. Setelah ikut pramuka ini, lingkungan kalian mungkin pecandu narkoba, pezina, maaf, orang pelaku maksiat. Tapi kalian akan tetap manis, kalian menjaga. Luar biasa itu kelapa. Walaupun tumbuh di tepi laut, tapi setelah dipotong, dia tetap tawar, dia tetap manis, dia tetap punya rasa yang luar biasa. Minumlah air kelapa selama 7 hari, Anda akan menemukan ini. Pernah baca itu di internet? Pernah.